Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat papan nama dada berbahan PVC, yaitu yang ini. Ini sudah saya mirror Lia Herliani SPD ya. Untuk ukuran standar ini 8x2 seperti ini. Ini langsung bisa kita cetak. Oke. Untuk mencetak kertas PVC, yaitu saya biasa mencetak bagian yang licin, yang ini agak kasar, dan saya gunakan yang licin, yang ini. Oke. Untuk settingan, saya menggunakan settingan Epson matte dan yang high biar nggak bergaris seperti itu. Oke, ini hasilnya mantep. Oke. Oke ya, ini sudah saya potong ya. Dan untuk PVC-nya adalah yang ini, yang keras ya. Yang ini kertasnya. Untuk selanjutnya ini ditempel di PVC seperti ini menggunakan mesin press. Oke. Kita lihat. Oke. Mas Bro, untuk mengoperasikannya ini kita tekan on seperti ini dan kita tunggu lampu hijau menyala. Untuk menempelkan ini ke bahan PVC-nya ini harus kita buka terlebih dahulu. Ini ada kulit arinya ya. Wih, ada ulang tahun. Stempel. Oh, stempel. Kan ada ulang tahun gitu. Ayo contohnya apa? Apa? Biasa pesan. Nuh kayu apa nuh otomatis? Hah? Biasa kayu. Nuh kayu. Bener gak? Ada pasien. Pusing. Oke, seperti ini ya. Ini, yang ini bisa dikelupas. Oke. Ya. Jika perlu ulangi sampai 2 kali. Oke, seperti ini. Nanti tinggal kita potong, oke? Oke, jadi untuk proses selanjutnya ini kita potong. Ya. Seperti ini. Jadi seperti ini. Nanti kita buka ya ini ya setelah lemnya kering.
bisa kita rapikan menggunakan gunting seperti ini. Sudah rapi dan tinggal kita buka. Oke, seperti ini hasilnya. Tinggal kita beri peniti. Ini hati-hati terbalik ya. Oke, seperti ini sudah dipasang peniti seperti ini. Oke, seperti itu cara pembuatannya. Mudah membuat name tag atau papan nama. Kurang paham silahkan dibuka video di channel Saung RDS. Semua lengkap tinggal pakai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol biru.